Doa syukur berlangsung 25 Desember 2019 di Aula Yayasan Pengantunan Pendidikan Anak Yatim YAPA di Sesetan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Doa syukur untuk Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bali Haji Muhammad Taufik As'adi dan istri Haja Siti Nuraini. Pasangan suami istri ini merayakan 50 tahun umur perkawinan 25 Desember 1969, 25 Desember 2019. Acara doa syukur berlangsung sederhana. Selain sanak famili seperti Nyonya Siti Aisyah Habib Adnan, tampak sejumlah tokoh antara lain mantan Ketua Majelis Ulama Provinsi Bali, Sekum Majelis Ulama Provinsi Bali Haji Kadir Makarramah, Ketua Basarnas Provinsi Bali Haji Mahrusum, serta Ketua Kahmi Bali Haji Hari Sumarno, Pasutri Haji Muhammad Taufik As'adi dan Nyonya Haja Siti Nuraini mengisahkan awal pernikahan mereka. Kepada Sanur TV Media Group Sanur Post, Pasutri ini melukiskan sekelumit kisah warna-warni perjalanan hidup rumah tangganya. Kita dulu sama-sama di sekolah di PGAN Negara Purwokerto. PGAN Purwokerto, kemudian aktif di Pelajar Islam Indonesia. Kemudian itulah awal perkenalan di situ. Ya artinya di kegiatan sama-sama di Pelajar Islam Indonesia ya 5 tahun lah. Lalu memutuskan menikah gitu ya? Menikahnya adalah setelah kami bekerja. Karena saya ikatan dinas di PGAN, ya alhamdulillah ya langsung dipekerjakan. Namanya Pak Harto awal dari Kabupaten. Lalu kebetulan tanggal pernikahannya 25 Desember. Ya 25 Desember, itu pas 15 Syawal. Ya setengah bulan setelah 1 Syawal. 5 anak lahir dari perkawinan mereka, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Lili Anita Baliani Putri Sulung, Zulfida Imam Hanafi Putra Kedua, disusul Aida Fitriana, Emma Salma Diva, dan Agung Rohati Amalia. Pasutri Haji Muhammad Taufik As'adi dan Haja Siti Nuraini dianugerahi 17 cucu serta 1 cicit. Haji Muhammad Taufik As'adi lahir sebagai putra sulung dari orang tua umat Islam di Bali, Ketua Majelis Ulama Provinsi Bali yang pertama, Kiai Haji H.S. Habib Adnan almarhum, yang menikah dengan Nyonya Haja Siti Aisyah yang kini berusia 89 tahun. Bapak Haji Taufik beserta Ibu adalah pasangan ideal, teladan bagi tidak hanya untuk keluarga beliau, tapi juga untuk masyarakat secara luas. Ulang tahun yang ke-50 tentu satu tahun yang luar biasa dari Allah SWT. Dan mungkin tidak semuanya akan merasakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada beliau, memberikan kesehatan, keselamatan, dan kepemimpinan yang luar biasa ini bisa menjadi suri teladan bagi kami yang muda-muda. Terima kasih.